A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'ilahi kitabihil mubin. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli al-ayah. Hadratul mukarramah, ya Ibu Sahibul Hajat, sekeluarga yang kami hormati, kepada semua pengiring dari Kota Lumajang yang kami hormati, tak lupa kepada mempelai berdua yang berbahagia yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melipatkan dan memberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembuka pintu sejahtera, penyembuh penyakit durjana, pengangkat derajat kaum Hawa, yaitu Muhammad ibn Abdullah, Nabi Muhammad putra dari Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketiga kalinya terimalah salam dan berakhir dengan ucapan marhaban ahlan wa sahlan radhiyallahu. Baiklah para hadirin sekalian, dari sekian yang waktu segera akan kami bacakan susunan tertib acara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minhuma zawjaha basa minhuma rijalan kathira wa nisa wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'da. Amma ba'dil khusus keluarga mempelai putra yang saya hormati, tidak ketinggalan mempelai berdua yang sekarang beraju kebahagiaan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa anugerah kepada kita semua berupa hidayah dan ma'unah, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Alaihi Wasallam, karena beliau telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam, sehingga kita sekalian bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Dengan segala permohonan, mugi-mugi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kedua kalinya selaku wakil dari rombongan kami dari mempelai putri dari Kota Lumajang memberikan beberapa pesan dan kesan terutama kepada mempelai berdua dalam membina hidup rumah tangga kalian semuanya. Mudah-mudahan tansah atau selalu diberi rahmat oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah, dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya hatta akhir. Allah ahsanal jazaa kami haturkan. Mudah-mudahan atas sambutan barusan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada mempelai berdua yang sedang berbahagia. Para hadirin yang kami hormati, ing mriki kula sebagai wakil saking Bapak Marsuli sekeluarga badhe nerami salam takdiripun Bapak Sudirman kalian ucapan alaika wa alaihas salam. Bapa salam kulo terani yuko kulo pengantin putri, pengantin putri
namine putri ya, putri Ibu. Ajine mriki nggih putri. Putri Nirmala kalian manah ingkang bungah tur seneng, kalian manah ingkang ikhlas tur marem. Kula nek mriki sekeluarga Bapak Marsuli kalian Ibu Roisa nemen bersyukure meneng-meneng moro ketekan anak sing wis moro gede moro ayu ndak melok meteng ndak melok melahirkan moro-moro ketekan anak wedok sing wis iso dandan. Mungkinkah adik Ayu Nirmala sakit masak Bu? Sakit karo masak jangan kunci jangan kelor insyaallah nggih saged tempe penyet nggih saged. Mas Ala buka membuka buka lawang insyaallah. Anak Ayu Nirmala saged to kerasan wonten mriki antaranya Pasuruan sama Lumajang.